Ini adalah sedikit tambahan dari tema ini yang perlu kalian ketahui. Setelah kalian menerapkan temanya, di sini saya akan terangin dulu agar angka dari notifikasinya bisa muncul di sini. Oke, lanjut. Untuk caranya kalian langsung aja pergi ke pengaturan. Kalian buka aja aplikasi setelan yang ada di handphone kalian seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian langsung di-tap aja di pencariannya seperti ini. Dan kalian langsung ketikkan aja di pencarian ini akses notifikasi seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, kalian langsung di-tap aja dan akan muncul seperti ini tampilannya. Sekarang kalian cari total launchernya dan tombol switch-nya ini kalian ubah menjadi on seperti ini. Oh ya, kalau udah sekarang kalian langsung keluar aja. Dan sekarang angka dari notifikasinya udah nampak seperti ini. Oke, next-nya, tonton video ini sampai selesai untuk tahu dari keseluruhan review temanya. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel ini Cara 99 dan kembali lagi di segmen Total Launcher 10. Seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah tema lagi yang sebelumnya saya sudah posting di tab komunitas. Dan ini adalah tema terbarunya, Setup Total Launcher. Buat kalian yang bosan dengan tampilan HP Android yang gitu-gitu aja, kalian wajib coba tema keren ini. Karena tema ini bisa banget diterapin di semua tipe HP Android kalian. Seperti HP Oppo, HP Vivo, HP Samsung, HP Realme, HP Infinix, dan di HP Xiaomi pun kalian bisa terapin tema ini. Dan tidak memerlukan akses root pastinya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya. Let's get started. Nah, di sini pastikan kalian sudah download semua bahan-bahannya yang ada di bawah deskripsi video ini. Untuk cara download file temanya, kalian tinggal di tap aja link temanya yang ada di deskripsi seperti ini. Nanti akan diarahkan ke browser seperti ini. Terus kalian tap aja browser Chrome seperti ini. Jika sudah terbuka halaman downloadnya seperti ini, kalian tinggal di tap aja ikon panah seperti ini untuk mendownload. Jika diarahkan seperti ini, kalian tinggal di tap aja browser Chrome-nya seperti ini, maka file temanya akan terdownload secara otomatis seperti ini. Oke, kalau udah terdownload seperti ini, file temanya kalian keluar aja. Dan yang jelas kalian sudah menginstal aplikasi yang bernama Total Launcher, karena ini adalah setup Total Launcher. Nah, jika kalian sudah menginstal aplikasi Total Launcher-nya, kalian juga harus download aplikasi yang bernama JetArchiver di Playstore seperti ini. Nantinya aplikasi JetArchiver ini digunakan untuk mengekstrak file tema yang udah kalian download sebelumnya. Jika sudah terinstal seperti ini aplikasi JetArchiver-nya, langkah selanjutnya kalian tinggal buka folder download kalian untuk mengekstrak file tema yang sudah kalian download. Nah, di sini sudah ada icon pack dan file temanya. Untuk file temanya kalian langsung aja ekstrak. Dan untuk passwordnya saya udah cantumkan di video ini dalam bentuk tulisan. Jadi tonton video ini jangan di skip-skip. Oke, kalau udah selesai mengekstrak file temanya dan menginstal aplikasi icon pack-nya, dan kalian tinggal kembali aja seperti ini dan langsung aja kalian buka aplikasi Total Launcher-nya. Dan kalau udah masuk ke tampilan Total Launcher-nya seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal pinshot aja atau cubit layar handphone kalian seperti ini. Dan selanjutnya kalian tinggal tap di bagian menu ini dan kalian masuk ke bagian Launcher Option seperti ini. Dan di sini ada tampilan seperti ini, silahkan kalian tap di bagian Set Default Home. Kalau muncul seperti ini, kalian tap aja OK. Dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Dan kalian pindahin aja ke Total Launcher. Dan sekarang aplikasi Total Launcher-nya sudah menjadi Default Home kalian. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal pinset lagi aja layarnya. Dan kalian kembali tap di bagian menu ini. Dan kalian tap di bagian Backup Center seperti ini. Kalau udah masuk ke bagian menu Backup Center, di sini kalian tinggal tap menu titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Dan kalian tap lagi Info Backup.
dan nanti akan diarahkan ke manager field seperti ini. Dan di bagian ini kalian tinggal di tap aja salah satunya. Langkah selanjutnya kalian tinggal cari field temanya yang sudah kalian ekstrak tadi. Oke, lanjut. Dan di sini sudah ada field temanya dan kalian tinggal di tap field temanya yang udah diekstrak tadi. Dan kalau udah masuk ke backup center field temanya, kalian tinggal di tap lagi aja field temanya. Dan di sini ada keterangan restore. Kalian tinggal di tap aja, oke. Maka penerapan temanya sudah selesai seperti ini. Nah, sekarang temanya udah jadi seperti ini. Samakan tampilannya dengan yang di review di awal tadi. Oke, selanjutnya untuk sedikit informasi aja. Jika kalian saat menerapkan tema Total Launcher ini, tapi temanya ada yang kepotong atau tidak sesuai dengan layar handphone kalian. Untuk masalah seperti ini kalian tenang aja, karena di sini kalian bisa sesuaiin sendiri temanya dengan layar HP yang kalian punya. Untuk caranya kalian bisa tonton video tutorialnya, tap di sini. Atau kalian juga bisa cek deskripsi video untuk ke video tutorialnya. Dan jika kalian masih bingung juga, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti pasti saya balas seperti itu. Oke, dan buat kalian yang pengen coba tema-tema Total Launcher keren lainnya, kalian bisa cek playlistnya di sini. Oke, untuk sedikit tambahan informasi aja, jika di sebagian video kalian tidak menemukan link temanya, kalian bisa gabung di grup Telegram untuk mendapatkan link temanya. Karena link Mediafire udah gak boleh di YouTube. Kalau saya memaksain pin link Mediafire, maka akan dihapus YouTube secara otomatis linknya. Oke, mungkin segitu dulu aja review singkatnya, dan buat kalian yang tertarik dengan temanya, kalian bisa langsung download aja temanya yang link downloadnya saya udah cantumkan di kolom deskripsi. Demikian sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau nyoba, selamat mencoba. Dan jangan lupa juga di share videonya, share juga tema-temanya biar makin banyak yang tahu soal Total Launcher, dan biar makin banyak juga pengunjung di channel ini biar makin rame aja. Dan yang pastinya di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan tentang update-update video terbaru di channel ini. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis. Thanks for watching. Outmatch.